Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okay, Assalamualaikum semua, selamat malam. Saya sekarang berada di tapak kemah bersebelah dengan Pasar Tani Kekal di Bandar Dara sini, bersempena dengan kempen terakhir, hari terakhir menjelang detik-detik 11.59 tengah malam untuk kempen Pilihan Raya Kecil N23 bagi Don Cini. Sebentar lagi program himpunan anak muda dan juga perantauan bersama Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga calon Barisan Nasional Muhammad Syarif Mazin yang sebentar tadi baru saja selesai bersolat hajat di rumah calon Barisan Nasional tersebut, Muhammad Syarif Mazin, di kediaman beliau di Cini 3. Jadi ikuti bersama saya akan tunjukkan di sekitar kawasan tapak yang saya akan masuk ke dalam kemah sebentar lagi. Tetapi saya akan tunjukkan suasana di sekitar program ini akan berlangsung sebentar saja lagi ya. Okay, sebelum ini kita ada dengar desa-desus yang mengatakan bahawa tak ramai anak-anak muda yang pulang dari perantauan dan juga yang menunjukkan sokongan kepada calon Barisan Nasional tersebut. Tetapi apabila hari ini kita lihat agak ramai juga, tapi saya tak pasti adakah mereka ini daripada sini sendiri. Dan kalau anda lihat Dato' Sri Dr. Ashraf Wajdi Dasuki juga telah pun sampai. Saya akan terus saja masuk ke dalam Dewan untuk melihat di suasana di dalam Dewan pula, kerana untuk pengetahuan syarat SOP yang dikenakan oleh SPR untuk kemah untuk ceramah kempen ialah seramai 250 orang di dalam kawasan tertutup. Azorali Bosco ada ke? Ada. Okay, untuk pengetahuan, kempen hari ini adalah hari terakhir selepas 14 hari dan hanya akan berakhir tepat jam 11.59 malam. Media. Okay. Ini pula. Mana? Sekarang saya berada di dalam. Okay. Sebentar. Iskandar Warung. Tadi Dato' Sri Muhammad Azmin dah pun. Dato' Sri Muhammad Azmin dah pun pulang ke Kuala Lumpur. Dan hanya 250 sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam tapak khemah ini, tempat ceramah terakhir malam ini sebelum 11.59 malam. Petugas yang menguruskan ceramah himpunan anak muda dan perantauan pada malam ini tidak dapat mengawal jumlah yang hadir pada malam ini di luar. Tetapi walaubagaimanapun Dato' Sri Muhammad Hassan ada. Tapi walaubagaimanapun untuk pengetahuan
Rahuan, di dalam kemah, tapak kemah ini sebenarnya hanyalah 250 orang sahaja yang dibenarkan untuk masuk. Okey, dan kita sedang nantikan kehadiran bosku dan juga Datuk Pemuda Tamu Malaysia. Bagi kesantai bersama dengan ramai, ramai ya sebenarnya. Dari kali ini, generasi kedua ini. Sedang menantikan ketibaan Ahli Parlimen Pekan iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak yang baru saja selesai bersolat hajat di kediaman calon Barisan Nasional Muhammad Syari Mazin sebentar tadi. Dan sekarang kesemua hadirin yang akan menghadiri himpunan belia dan juga anak-anak perantauan, ternyata ramai lagi di luar yang tak dapat masuk kerana telah penuh untuk 250 orang. Ruslan, luar tak kira dalam kemah saja. Dalam kemah 250 sahaja kerusi yang dibenarkan masuk memenuhi kerusi-kerusi tersebut. Jadi tidak termasuk petugas media. Petugas media seperti biasa saya telah petunjuk semalam. Kita diberikan satu kotak khas di bahagian sisi untuk mendengar apakah antara intipati ceramah yang terakhir, kempen terakhir sebelum menjelangnya 11.59 tengah malam ini. Ani Syahid, ramai ke Zaz, anak-anak muda perantauan balik. Kalau ikut daripada tinjauan yang kita buat, kita ada menemubual beberapa penduduk yang berada di sini. Rata-rata mengatakan bahawa anak-anak mereka ada yang pulang, ada yang tidak dapat pulang. Kerana mungkin faktor sekarang ni masih lagi agak berhati-hati dengan penularan COVID-19. Jadi ramai yang mengambil keputusan untuk tidak pulang. Amirullah, esok 4 Julai, betul, esok 4 Julai. Muslim Muhammad-Muhammad, COVID dah tamat? Belum. Dan untuk pengetahuan semua, besok besok hari mengundi di mana 20,816 pengundi yang layak mengundi akan keluar mengundi seawal 8 pagi sehingga 5.30 petang termasuk saya sendiri. Sebenarnya rata-rata yang masih lagi menunggu di luar adalah untuk menunggu ketibaan Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga beberapa pemimpin parti Barisan Nasional yang lain yang dijangka akan tiba bila-bila masa. Saya tunjukkan kepada anda suasana di luar. Suasana di luar pada ketika ini. Boleh? Maaf ya. Terima kasihlah banyak. Semuanya mengambil gambar dengan Datuk Seri Muhammad Hassan dan juga Datuk Seri Dr. Ashraf Wazdi. Alamak. Oh, sorry. Maaf. Okey, jadi nampaknya ada juga Datuk Seri Muhammad Hassan yang menyantuni pengundi-pengundi di sini ni. Mengambil gambar sementara. Okey, Datuk Seri Najib Tun Razak dah sampai. Biasa KZ ya? Ya. Saya selalu tengok online. Allah, terima kasih banyak. Oh, sorry. Okey, saya akan terus saja menunggu di bahagian dalam. Tunggu pintu masuk ah. Okey, boleh deh.
Dah penuh, kursi yang lain dah penuh. Dah ada penuh, dah penuh. SPR dah ada, kesihatan dah ada. Okey. Nanti kejap lagi kita problem. Terima kasih, cik. Terlalu ramai yang tak dapat masuk eh. Dan hanya menyambut ketibaan Dato' Sri Raja Dr. Razak di luar sahaja. Okey, hari sekian. Menyambut ketibaan. Mengumumkan ketibaan. Yang berhormat Dato' Sri Muhammad Najib bin Atun Abdul Razak. Bosku. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afiyah
ومعافك الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والوضع والبلاء. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, berkatilah pertemuan kami ini, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah majlis kami ini, ya Allah, jadikan ia sebahagian daripada amalan-amalan kebaikan kami dan jadikan ia sebagai sebahagian daripada fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, agar diberikan kemenangan kepada kami, ya Allah, dalam menghadapi calon-calon yang lain. Ya Allah, di atas kudrat iradat-Mu, ya Allah, kami bermohon dengan penuh rasa rendah diri, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, kurniakanlah hidayah dan taufik kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jangan jadikan kami jauh daripada agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakan hidayah agar kami mampu hidup, makan, minum, berkeluarga, berpolitik, berniaga dan segala urusan kehidupan hanyalah kerana-Mu dan di atas panduan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Fadil Ustaz Fakhrul Razi Jaludin, iaitu anak peneroka Felda Ceni. Perlesilan majlis dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada datuk-datuk, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak perantauan yang selamat pulang, selamat tiba ke Ceni pada hari ini. Jadi kita bersama dengan himpunan anak muda dan perantauan, tidak perlu dilengahkan masa lagi, saya serahkan himpunan ini kepada host kita, Syahrul Shiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengalu-alukan timbalan Presiden Amanah Malaysia Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan atau lebih dikenali sebagai Topat. Tiga kemudian Topat. Dan juga kepada ini dia, orang hebat Pekan, ahli parlimen Pekan kita, figura hebat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Dan juga kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia Datuk Dr. Datuk Dr. Ashraf YP bin Dusuki. Berikan tepukan. Dan juga yang dipertua PAS, timbalan yang dipertua PAS kawasan Pekan, Ustaz Muhammad Fadil Noh. Berikan tepukan. Dan juga yang dilahirkan calon kita hari ini N23 sini, saudara Muhammad Syarif bin Fazil. Dan juga kami mengalu-alukan ketibaan pemimpin tertinggi daripada UMNO dan juga PAS dan juga sahabat-sahabat akar umbi yang berjuang bersama-sama pada malam ini. Berikan tepukan kepada anda semua yang hadir. Luar biasa hebat. Malam ini saya rasa nervous sikit sebab apa, di atas pentas ini orang-orang yang hebat. Dan di depan saya ini adalah pejuang-pejuang yang tak pernah lari daripada perjuangan kita. Satu tepukan untuk anda semua. Walaupun dikata apa, tetapi tidak pernah panjat pagar. Ini ada pejuang-pejuang kita. Baiklah, malam ini kita santai. Kita tak nak stres. Kita terpena dengan perhimpunan anak muda dan juga perantau yang dibawa khas oleh Majlis Belia Felda Malaysia. Berikan tepukan kepada mereka. Dan malam ini, tuan-tuan dan puan, kita ada forum dan kita akan bertukar pandangan kalau ada soalan. Tetapi soalan pertama pada malam ini kita bertanyakan kepada Tok Mat kita soalan yang ada orang sini nak bertanya untuk forum ni. Calon kita adalah calon muda,
Apa ini kita letakkan jalur muda, bergegar satu Malaysia anak muda, merasa satu kebangkitan yang luar biasa. Dan bagi sedikit ulasan Tok Mat, diletakkan jalur muda ni, macam mana pandangan Tok Mat Hassan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang kasih Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri ke-6 dan rakan-rakan. Syarut, terima kasih. Berkenaan dengan calon kita di Syarim ni, Syarim adalah merupakan calon yang diteliti begitu rapi oleh pemimpin bahagian pekan sendiri, tak lain tak bukan Datuk Seri Najib sendiri. Dalam kita nak memilih calon ni bukan senang ya? Tetapi akhirnya melihat keadaan semasa, dinamik politik semasa dan juga cita rasa semasa, khususnya bila melihat pula rasanya Datuk Seri Najib dan rakan-rakan melihat peratusan pengundi orang muda Syarul, ya? Di sini ini merupakan orang yang berumur 40 tahun ke bawah adalah peratusan yang amat tinggi, 44.45%. Jadi adalah sesuatu yang amat sesuai sekali. Nombor satu, kita letakkan calon muda umur 41 tahun Syarul, walaupun dia tak mahu, tak, nama dia tak ada dalam list pun. Ini disebut sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Bosku. Tetapi memandangkan bahawa dinamik politik sekarang, kehendak orang muda sekarang dan peratusan orang muda yang menjadi pengundi di sini ini tinggi, maka adalah amat sesuai untuk kita letakkan anak muda yang pulaknya datang daripada sini sendiri, duduk di Perda ni kan, membesar di sini, bersekolah sini. Dan nombor satu itu, nombor dua, ini merupakan proses pelapisan parti. Parti memerlukan satu proses untuk kita melahirkan ramai pemimpin muda, Datuk Seri kan. Nah, ini masa dia. Seperti pilihan raya kecil sini ini, menang kalah tak memberi kesan kepada kerajaan negeri, kerana kerajaan negeri mempunyai kedudukan kerusi yang selesa. Ini masanya untuk kita memberi peluang dan ruang kepada pemimpin-pemimpin muda yang nak kita jadikan sebagai pelapis dalam kawasan kita, dalam parti kita. Kerana ini merupakan kehendak semasa, dinamik politik semasa. Pilihan raya ke-15 ini peratusan orang muda amat tinggi. Lagi pilihan raya ke-16 nanti, saya rasa lebih 70% pengundi adalah merupakan orang muda. Kalau UMNO, Barisan Nasional ataupun Mufakat Nasional tidak mengambil kira tentang isu ini, kita akan dilihat sebagai tidak berubah dan tidak mahu melihat dinamik politik di sekitar, di luar kita. Zaman berubah, masa berubah dan kehendak dan cita rasa pengundi pun berubah. Jadi ini satu hamparan dan hidangan yang diberikan oleh parti UMNO, BN dan juga Mufakat Nasional untuk kita pastikan supaya orang muda kita ketengahkan sekarang, dan biarlah orang muda ini akan diberikan mandat oleh orang muda yang ramai menjadi pengundi di sini ini. Dan insyaAllah saudara Syarim kita akan menang malam besok, kita raikan sama-sama. Dan inilah merupakan pemimpin pelapis masa depan, dan ramai lagi yang sedang dalam kita perhatikan untuk kita jadikan orang yang menggantikan saya. Saya, Datuk Seri Najib ni, orang dah sonjok ni. Orang dah sonjok. Dah nak maghrib dah. Jadi eloklah kita pilih orang yang baru nak masuk zuhur. Terima kasih. Ya, ada lagi soalan ni, Tok Mat. Ada daripada punggung dia tanya, pada PRU akan datang, adakah lebih ramai lagi calon-calon muda akan diletakkan? Satu dia, ya. Bukan saja dalam politik. Saya baru buat posting saya dibawa oleh Malaysia Today 2 hari ini, bahawa saya katakan bukan saja dalam politik,
Tetapi dalam keadaan segala-galanya sekarang, orang muda perlu segera bersiap sedia. Orang muda perlu segera untuk mengambil tempat, untuk pastikan supaya dunia yang berubah sekarang ini, terutamanya selepas pandemik ataupun wabak coronavirus 19 ini, di mananya semuanya berubah, semuanya luar biasa dan semuanya baru. Ekonomi sekarang tak berlagi berasaskan kepada ekonomi yang bergantung kepada kekuatan fizikal, tetapi kekuatan minda dan teknologi digital. Macam kita buat projek, kita buat Airbnb, semua berasaskan kepada teknologi. Ini orang kuat, ini kuasa yang dipunyai oleh muda. Jadi bukan saja menjawab soalan kepada Siru tadi, apakah kita akan kemukakan lebih ramai orang muda, bukan saja dalam politik tu, tetapi di Malaysia ini, di negara ini, kita mesti pastikan anak muda segera menyiapkan diri dengan ilmu, sedia menyiapkan diri dengan segala kepakaran untuk mengambil alih dan juga mengambil peluang-peluang yang wujud disebabkan oleh dunia telah pun berubah ke satu arah yang saya berumur setakat saya ni, orang 60 tahun ke atas ni dah tak terikut lagi dah. Terlalu cepat perubahannya. Maka inilah hamparan yang nak kita pastikan. Itu sebabnya dasar semasa Dato' Sri Najib menjadi Perdana Menteri dulu, ini semua is all about TN50. Ini semua yang nak dibuat, nak disiapkan sedia untuk orang muda, iaitu pada tahun 2050, di mana peranan orang muda yang sekarang ini belia belasan tahun akan menjadi sebagai pentadbir negara. Tetapi malangnya, kerana adanya kejutan pada pilihan raya ke-14, kita kalah. Maka suatu gagasan dasar untuk menyediakan orang muda di negara kita ini telah pun terhenti. Suatu dasar yang amat baik, satu dasar yang saya rasa orang muda menyambut dengan baik, untuk menyediakan anak-anak muda, pemuda-pemuda untuk menjadi sebagai pemimpin negara, baik dari segi politik, baik dari segi ekonomi, baik dari segi apa juga. Jadi jawab yang tadi, memang hasrat hati. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun kita nak supaya disegerakan peralihan pelapisan-pelapisan ini, kita sebagai yang tua ini masih lagi mesti memberikan tunjuk ajar, kerana kita walaupun dah tua tapi kita mempunyai banyak pengalaman, dan membantu anak muda untuk segera dewasa dan segera untuk mereka menjadi seorang pemimpin yang boleh menerajui apa jua peringkat kepimpinan, baik politik, baik ekonomi dan baik apa juga organisasi korporat yang banyak peluang yang tersedia dalam negara kita, insyaAllah. Terima kasih Tok Man. Berikan tepuk tangan untuk Tok Man. Itu dia. Orang muda kena besar sedia. Kena intellect, kena ada knowledge, pengetahuan. Jangan kita, orang kata apa, sombong dengan orang lama. Banyakkan belajar dengan mereka. Soalan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Ini orang kata apa, bosku di pekan ini. Dan satu Malaysia tengah fenomena bosku. Berikan tepukan kepada bosku kita. Kalau kita tengok dekat social media ataupun carian Google, kita tekan N, dah keluar Dato' Sri Najib. Memang hebat. Mana taknya, umur 22 tahun dah menjadi sebagai ahli parlimen di pekan. Kita anak-anak muda 22 tahun baru kumpul dua nak beli RZ. Harga pun RM70,000. Tetapi Dato' Sri Najib telah memikirkan pasal negara masa umur 22 tahun. Kalau boleh dikongsikan sedikit Dato' Sri, pengalaman sewaktu muda dengan Dato' Sri. Silakan Dato' Sri. Ya, memang satu kejutan yang amat sangat pada diri saya bila parti memilih saya untuk bertanding dalam pilihan raya kecil Parlimen Pekan pada tahun 1976. Waktu itu saya berumur 22 tahun 7 bulan ya. Lebih kurang gitulah. Dan saya
fikir panjang sebenarnya. Sama ada saya nak terima keputusan parti ataupun saya fikir terlalu awal bagi saya. Memang agak beberapa hari tak tidur malam lah memikir. Cuba bayangkan umur 22 ataupun hampir 23 dan terpaksa memikul tanggungjawab sebagai ahli parlimen, tak mudah. Dan pada masa tu, kalau sendi ini kira kawasan luas, Pekan masa itu lebih besar daripada Norgowi 9. Sebab daripada Curug Paloh dekat Kuantan tu sampai ke Pulau Tioman, Rompin dan Pekan boleh katakan satu parlimen. Maknanya parlimen Dato' Hassan Arifin dengan saya kira satu bahagian, satu parlimen. Belum ada Rompin, Rompin tak wujud lagi masa itu. Jadi saya nampak segala-galanya itu sebagai satu yang amat berat bagi saya, dan saya tak pasti pada masa itu sama ada saya termampu, terdaya atau tidak. Tapi bila saya fikir, punya fikir, saya kata parti kita ni dan negara kita mengamalkan sistem demokrasi terbuka. Ya, dalam parti ada pertandingan, dalam pilihan raya kita terbuka, dicabar dan sebagainya. Jadi seandainya saya tak mampu ataupun dilihat tidak mampu, sudah tentu orang akan bagi signal pada saya. Maknanya mungkin dalam pemilihan dalam parti dia akan bagi signal saya tak layak ke, saya kalah ke, ataupun dalam masa pilihan raya dan sebagainya kalah ataupun majoriti saya nipis dan sebagainya. Jadi banyak peluang ataupun ketika di mana kepimpinan saya akan dinilai, diuji. Jadi kalaulah dalam perjalanan saya itu saya dianggap ataupun dilihat tidak ada kemampuan, maka pada masa itu saya boleh ambil keputusan untuk keluar ataupun untuk tarik diri. Tapi sebaliknya kalau kepimpinan saya diterima, maka saya anggap itu sebagai satu perjalanan, sebagai satu perjalanan dari bawah sampai ke satu peringkat, ke satu peringkat. Saya ingin ajukan bagi kita nak letakkan orang muda mesti dibuat secara terancang. Satu, must be planned. Jangan kita pakai orang kata serkup di orang tu, ya, ataupun tang tak muat kata, dan tiba-tiba overnight orang tu jadi menteri katanya. Jadi terkejut. Jadi bila kita tak ada pengalaman di peringkat diusaha parlimen ke, peringkat timbalan menteri ke, itu satu proses untuk memperkayakan pengalaman kita sebelum kita menyandang satu jawatan yang lebih besar, lebih penting. Jadi kalau kita nak bagi peluang pada orang muda, satu, kita buat cara terancang. Yang kedua, kita mesti pilih orang tu berdasarkan pada kebolehan, ya, dan dia ada cukup kelayakan. Ketiga, dari segi attitude, dia, sikap dia. Maknanya kalau dia kurang pengalamannya pun tak apa, sikap dia mestilah bahawa dia gunakan peluang itu untuk belajar sebanyak mungkin. Pada akhirnya dia akan jadi orang politik ataupun pentadbir yang baik ataupun yang berkesan. Jadi sebab itulah kalau kita sentuh dari konsep ni, mana saya akui mula-mula saya masuk politik memang saya gugup. Kalau nak bagi ucapan pun macam orang Kedah kata, ketak lutut. Memang ketak lutut. Sebab maklum sajalah saya berapa tahun di UK kan, di sekolah di sana, universiti sana, tiba-tiba kena bagi ucapan dalam bahasa, memang berpeluh. Tapi lama-kelamaan bolehlah, boleh tahanlah. Jadi sebab itulah ini semua cabaran bagi kita lah. Maknanya yang paling pokok sekali kita punya sikap kita lah, attitude kita, ya. Kalau sikap kita, kita nak orang kata berjuang, ya, kita nak
jadi seorang yang mau berkhidmat, kita nak belajar selok-belok politik. Sebab politik ni tak boleh belajar di universiti. Mana boleh belajar pasal orang kata berhubung dengan orang, berhubung kita dengan orang. Sebab dalam politik, saya dapati bukan IQ yang penting, EQ yang penting. Maknanya kita punya empathy kita dengan orang, ya. Orang mesti suka kita sebab kita ada ihsan, kita ambil berat pada orang, kita tunjuk kasih sayang kita pada orang, kita merendahkan diri pada orang. Ini lebih besar kesannya daripada IQ. Kalau IQ saja, nanti politik kita profesor-profesor lah jadi menteri semua. Tapi saya tahu profesor politik pun kalau masuk politik tak semesti dia berjaya. Tak tahu dia kalah, dekat cawangan pun kalah. Ini maknanya kita mesti faham, eh? EQ tu. EQ, eh? Sekarang EQ. Maknanya cara mana kita berurusan dengan orang, dan kalau orang tengok kita, hati dia sejuk. Eh? Kita nak macam itu. Bukan orang tengok kita rasa nak menyampah je. Ha, itu alamat kita tak lamalah dalam politik. Ha, itulah saya nak sikit pandangan saya lah. Itu pengalaman saya, dan lain itu orang kata itu history lah. Semua orang boleh baca lawan saya, apa nama laluan saya. Tapi yang saya tak tahulah saya nasib ke apa ke. Saya tak pernah mencabar sesiapa dalam sejarah politik saya. Setakat inilah. Tak ada tak mencabar, sebab bila ada kekosongan dia baru saya menawarkan diri. Daripada mula sampailah sudah jadi presiden parti pun macam itu juga. Jadi mana pengalaman seperti inilah saya lihat bagi peluang pada orang muda. Tidak semestinya orang muda tu gopoh-gapah. Tidak semestinya orang muda tu nak main terjah saja. Tidak. Tak ada. Kita ada mesti tunjuk bahawa bila kita beri peluang, kita juga ada pertimbangan sebelum kita melakukan sesuatu supaya kita tidak orang kata dianggap sebagai gelojoh ke, dianggap sebagai tak ada budi bahasa ataupun tak bersopan. Sebab kita faham, kita pun ada orang yang lebih dewasa dalam politik yang masih lebih berkuasa daripada kita. Jadi kita tahu mesti bawa diri kita supaya kepimpinan kita, walaupun kita usia muda, tapi akhirnya boleh diterima oleh semua golongan. Terima kasih. Itu dah sebuah sedikit pengalaman daripada Datuk Sri Najib. Berkata-kata, saya ada sedikit pengalaman dengan beliau. Ini cerita betul, eh. Selepas saya menang Maharaja Lawak Mega 2018, saya pergi ke rumah Datuk Sri. Ini orang kata, apabila saya dipanggil tu, saya menggeletar. Saya cakap macam mana nak jumpa Datuk Sri Najib. Tetapi apabila saya pergi ke rumah dia di Langgak Duta, Datuk Sri tu dengan senyuman, Syarul masuk. Masuk, kita duduk dekat sofa, dan apa yang membuat saya rasa orang kata pun nervous saya tu, bila Datuk Sri kata, Syarul, kopi or tea? Dia tanya, kopi or tea? Saya dah macam kopi. Dia tuang dekat saya, dia bagi. Menggeletak saya ni. Tumpah-tumpah air. Tapi inilah orang kata apa, sentuhan daripada pemimpin. Dan insyaAllah pemimpin yang hebat kena ada sikap empathy. Empathy, EQ, EQ yang tinggi. Jadi pemimpin-pemimpin muda kena ada benda tu. Dia bukan boleh belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Baiklah, kita akan teruskan lagi dengan soalan kepada Ustaz Fazil Nur katanya. Okey Ustaz, kita sudah maklum dulu PAS dan juga UMNO bercakaran yang agak lama. Sampai saya dengar Dr. Ashraf tadi cakap dekat Kelantan, kalau PAS dengan UMNO ni ada seorang, ada satu receiver tu. Kalau ada ibu bapa tu dia nak nikahkan anak dia, bila dia nikah, dia tahu yang tu kaji tu UMNO, dia suruh nikah sekali lagi. Sebab dia tak nak, dia nak orang PAS. Tetapi hari ini Muafakat Nasional telah menyatukan dua parti Melayu yang terbesar, UMNO dan juga PAS. Alhamdulillah. Kalau boleh sedikit sedikit bagi komen tentang Muafakat Nasional ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Syarul Siro, iaitu juara lawak, juara lawak. Soalan pun macam lawak dah. Terima kasih Datuk Seri Najib, Tok Mak, Ustaz Dr. Ashraf Hajdi, Syarim dan para datuk-datuk, datin-datin, pimpinan dan juga para anak-anak perantau yang pulang ke sini pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, perkembangan ataupun muafakat nasional ini apabila berlaku setelah kekalahan dalam PRU yang ke-14 yang lalu. Memang sebelum ini kita bersengketa begitu lama. Kita bermasa musuh politik begitu lama. Ideologi begitu lama. Tetapi takdir Allah menentukan kita dan selepas PRU yang ke-14 yang lalu. Mereka awal memang agak pelik sikit. Pelik macam mana? Ya, sebelum ni saya memang tak bermimpi nak boleh duduk bersama sepetah dengan otak-otak ini ataupun legend kita ataupun pimpinan tertinggi UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi oleh kerana kerja Allah, saya boleh kata ini kerja Allah. Ini urusan Allah yang menentukan, mentakdirkan kita bersama dalam muafakat nasional. Maka sebab itu kepimpinan kita buat keputusan untuk duduk semeja berbincang bersama ke arah menyatupadukan umat Melayu kita ataupun umat Islam. Maka semua sekali bersama-sama di dalam menjayakan ataupun di dalam melaksanakan tuntutan ataupun kehidupan kita. Jadi alhamdulillah, kalau nak ikutkan peringkat awal memang agak berbeza. Saya pun memang rasa lain macam dan tuan-tuan pun memang rasa lain macam peringkat awal. Peringkat awal. Ha, dulu ya, kita tengok biru pun dah rasa rabun mata. Begitu juga orang biru. Tengok hijau rasa pedih mata. Sekarang rasa gatal ya mata kita. Ha, memang gatal. Gatal okey, jangan menggatal saja. Baik. Begitu juga saya. Memang dengan Datuk Najib, minta maaf Datuk Seri. Saya cukup geram dengan Datuk Seri dulu. Dalam dewan ni, Datuk Seri saya cerita, sebab kita geng muda kita ni, saya dua kali bertanding. Bertanding tiket PAS di Dun sini. Sekarang saya jadi penyokong kuat daripada BN. Sebab atas muafakat nasional. Muafakat nasional malam Datuk Tuan kata Tuan Guru Haji Hadi menyokong penuh muafakat nasional dan minta semua orang PAS undi calon Barisan Nasional. Memang saya tadi tengok muka Datuk Najib waktu dalam dewan. Datuk Najib memang tak tengok muka saya. Macamlah saya tak handsome sangat pada ketika itu. Waktu masa tu saya kata amboi. Tetapi alhamdulillah, pertemuan kami waktu beliau saya berjumpa di Indra Sempurna, malam tu Datuk Najib datang dengar kuliah saya, kemudian program bersama, dan pertemuan kami memakai baju sama pula. Merah bersama, putih bersama. Ada orang kata macam ni mulut, bukan macam ni, lebih macam-macam dah dengan Datuk Seri Najib. Saya pun tak pernah jangka boleh naik kereta dengan Datuk Seri Najib. Sekarang orang nak kata melantak ialah. Betul? Memang dengan Syahrim saya tak jumpa lebih 20 tahun. Sebab dia UMNO. Tetapi sekarang hari-hari tak tengok muka dia. Hari-hari tak bersama dia, bahasa nak demam pula. Mufakat. Maka sebab itulah sahabat-sahabat yang ada di bawah, jangan gusar, jangan risau. Yang penting jaga kesatuan kita. Yang penting jaga muafakat kita. Kalau ada yang nak pecah belahkan muafakat, persetankan semua itu. Setuju? Jangan main-main dengan muafakat nasional. Kita bertemu di PWTC. Saya tak pernah hasrat nak masuk PWTC. Apabila dijemput nak masuk PWTC, saya semayang hajat sampai 4 kali. Masuk-masuk nak teriak tak teriak sama banyak. Aku kini ingat dalam mimpi, rupanya kenyataan. Ini muafakat nasional. Sebab itu Syahrul, insya Allah
kita yakin dengan muafakat ini. Dengan ada muafakat ini, kita pun tak boleh nak bayar. Kita pun tak boleh nak baca. Datangnya Perikatan Nasional. Datangnya Perikatan Nasional. Kita dah ada tiga geng sekarang ini. Syahrim yang ketiga, tiga geng pula. Masya Allah. Tengok kita boleh tubuh kerajaan baru Perikatan Nasional. Semua itu bermula dengan muafakat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah tajuk. Alhamdulillah daripada Ustaz Padino. Memang macam tu saya rasa sekarang tu rasa lebih akrab, rasa lebih mesra. Saya rasa macam sesuatu pula Ustaz ni. Alhamdulillah dengan Muafakat Nasional kita nampak kita semua bersatu, lebih kuat. Islam lebih kuat dan kita semua bersatu di hari ini kerana Muafakat Nasional. Alhamdulillah. Tahniah semua. Dan kepada Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, bos saya. Saya pemuda. Ya. Ya. Oh, penyokong tiga tu. Ya, hidup pemuda. Baik, Dr. Ashraf. Kita tahu Dr. Ashraf anak jati Kelantan. Dah lama merantau katanya. Dan sedikit pesanan untuk pemudi-pemudi yang yang ada di luar perantau untuk kembali mengundi ke ataupun sedikit cerita pengalaman Dr. Ashraf. Silakan Dr. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muafakat. Takbir. Allah. UMNO pun boleh takbir sekarang. Betul. Yang saya hormati bos-bos saya, Datuk Seri Najib, Tok Mak, Ustaz Fadino dan seluruh barisan kepimpinan, dan yang paling penting pengundi-pengundi, terutamanya perantau yang baru pulang pada malam ini dan bersama-sama kita di alam maya. Dah beribu dah orang menonton program kita pada malam ini. Cara kata apa pesanan? Saya kata mudah saja. Nak calon muda, pemimpin kita dah hidangkan calon muda. Betul? Kita kena memberikan isyarat kepada rakyat Malaysia bahawa Barisan Nasional, Muafakat Nasional, parti yang benar-benar mampu memberikan harapan yang betul, bukannya harapan palsu. Betul? Harapan yang betul maksudnya kita kembalikan kegemilangan Malaysia yang asal, bukan Malaysia baru yang haru biru. Betul? 22 bulan cukuplah. Tuhan takdirkan kepada kita jadi pembangkang. Alhamdulillah ada hikmah. Kalau tak jadi pembangkang, saya dengan Ustaz Fadino tak bermimpi boleh duduk bersama. Yeah, betul? Kalau tidak kerana Tuhan tarik sedikit kenikmatan kuasa yang ada pada kita, mungkin kita masih lagi bongkak, sombong, angkuh, ego dan macam-macam. Betul? Termasuklah kita semua. Kita merasa kita kuat. UMNO boleh kuat selama-lamanya. PAS boleh kuat selama-lamanya. Berbalah tak habis-habis. Tetapi Tuhan kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Semua perkara ada hikmahnya. Dan yang paling penting hari ini, kita nak memastikan bukan saja esok ini kita menang, tetapi kena menang besar. Sebab saya pun bila Datuk Seri Najib dan kepimpinan tertinggi UMNO Barisan Nasional memilih Saudara Syarif sebagai calon kita semua, saya rasa amat bersyukur sekali. Sebab saya katakan Datuk Najib, saya berjumpa dengan dia beberapa kali di rumah, cuba nak pujuk. Jumpa di mahkamah, cuba nak pujuk. Tanpa menceritakan secara terperinci lah dialog saya dengan Datuk Najib. Tetapi saya hanya cakap kepada Datuk Najib, 5 PRK yang sebelum ini pemuda tak pernah minta calon muda. Tapi kali ini untuk sini ini kita minta lah kalau boleh calon muda ditampilkan. Dan Alhamdulillah
kepimpinan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Tok Mat bersetuju dan akhirnya menampilkan calon muda. Tetapi kita di sinilah yang akan menentukan sama ada berbaloi ataupun tidak. Calon muda yang kita tampilkan ini menang, tak boleh hanya menang, kadang menang. Tetapi kita nak menang besar. Setuju? Sebab kita nak sampaikan mesej bahawa bukan saja yang pertama, kita mahu Dacing. Ada orang kata lambang Dacing ni dah tak relevan. Setuju atau tidak? Tak setuju. Masih relevan. Kalau masih relevan, esok kita kena buktikan. Setuju atau tidak? Yang kedua, kita nak juga menghantar mesej bahawa rakyat inginkan Malaysia yang asal, Malaysia yang dinamikanya Islam, agama tunjang, agama lain bebas diamalkan. Melayu Bumi Putera, bangsa Indo, bangsa-bangsa lain tetap dipertahankan hak dan tanggungjawab mereka masing-masing. Kita boleh hidup aman, maju, membangun dengan hebat selama 61 tahun. Tiba-tiba 22 bulan saja, haru biru negara jadinya. Betul? Jadi kita kena hantar mesej. Kita tak nak atuk ke bakal PM yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 ke, sampai hari ini tak selesai lagi bab siapa nak jadi Perdana Menteri. Ingatkah 22 bulan jadi kerajaan bergaduh sampai runtuh kerajaan? Sedari rupanya dah runtuh pun masih berbincang, masih lagi berbahas, masih lagi berbalah siapa nak jadi Perdana Menteri. Inikah kepemimpinan kerajaan yang kita nak bawa dan tampilkan kepada rakyat? Kita nak pilih balik atau semula, nak atau tidak? Tak nak. Sebab itulah kita kena hantar mesej. Sebab seni ni walaupun tak mengubah apa-apa, seperti mana kata Tok Mat, kerajaan Pahang tetap kerajaan Pahang di bawah kerajaan Barisan Nasional. Tetapi mesej yang penting kita kena sampaikan kepada rakyat. Kita nak hantar mesej bahawa BN adalah sebuah parti yang dinamik dan progresif. Kita tidak pernah tutup pintu kepada orang muda. Kita membuka kepada orang muda. Dan ini contoh yang terbaik. Tetapi kita pun sedar bahawa orang muda bukan semuanya kita kata kita ni hebat. Saidina Ali pernah berpesan kepada kita, Ustaz, hikmatus syuyukh wa himasatus syabab. Kena ada combination, kena ada gabungan antara kebijaksanaan, hikmah orang-orang tua, orang-orang lama yang mereka ini begitu panjang perjalanan hidup dengan khazanah pengalaman yang bernilai, yang kita tak dapat belajar di kelas-kelas, di sekolah menengah, di universiti, di kampus-kampus. Seperti mana kata bosku tadi, kita kena ambil hikmah orang tua dan semangat orang muda. Himasatus syabab, combination ataupun gabungan antara orang yang tua dengan orang yang muda, ataupun yang berpengalaman dengan orang-orang yang muda. InsyaAllah bukan saja parti akan lebih kuat, kepemimpinan negara akan terus segar, terus subur, dan kita nak mengembalikan kegemilangan Malaysia yang asal. Setuju atau tidak? Kalau setuju, esok jangan lupa bangun awal. Yang lelaki jangan lewat-lewat, bangun awal. Esok kita undi calon nombor 3, saudara Syarif, calon N23 Barisan Nasional yang mewakili Muafakat. Itu ya, itu peringkat awal ya. Calon, terima kasih. Baik, doktor. Itu dia tadi, Datuk Dr. Ashraf, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Tetapi doktor, 22 bulan, ramai rakyat Malaysia rindukan lawak-lawak yang lama. Dah tak ada lawak lagi. Mereka kata nak tengok lawak, tayang dekat YouTube, harga minyak turun. Mereka terhibur sikit. Okey, baiklah. Soalan kepada Tok Mat. Terusnya, Tok Mat.
Ramai yang tanya, Akar Umi banyak yang tanya. Hala Tutu, PM Perikatan Nasional. Ada yang tanya, ni makcik-makcik kat kampung, makcik tak faham Perikatan Nasional tu apa, Mewakilkan Nasional tu apa, Barisan Nasional tu apa. Kemana hala tuju kita sesuai ni, Kamat? Kalau boleh serius. Wah, berbeluh, berbeluh. Minta tisu, tisu. Satu soalan yang berat, yang poning nak jawab lah. Tapi macam ni lah. Biar saya katakan bahawa tadi kita Ustaz Padino dah cakap pasal Muafakat Nasional, dikupas juga oleh Datuk Dr. Ashraf. Kita dengan PAS telah pun memulakan kerjasama dengan mengambil hikmah dan iktibar selepas daripada pilihan raya ke-14. Dan kita memulakan kerjasama kita, kita panggil penyatuan umat. Nak menyatu padukan orang Melayu yang berpecah-pecah, menyatu padukan orang Islam yang berkabilah-kabilah. Kerana perpecahanlah yang menjadi punca utama kita kalah. Orang Melayu tidak lagi menjadi tulang belakang pentadbiran negara kita. Selepas 62 tahun kita mentadbir negara, akhirnya orang Melayu tidak lagi mentadbir negara secara khususnya. Maka atas kesedaran tersebutlah, Kirun, kita menyedari dan mengambil hikmah dan iktibar dia. Kita melihat perpecahan ini tidak boleh berterusan. Maka kita telah buat suatu, orang kata, kerjasama yang kita panggil penyatuan umat antara UMNO dan PAS. Kerana UMNO dan PAS adalah merupakan dua parti Melayu yang terbesar di tanah air. Jika dua parti Melayu terbesar ini masih tidak boleh bekerjasama, maka perpecahan orang Melayu akan berterusan. Jadinya usaha kita lakukan untuk kita buat bahawa orang Melayu mesti disatukan, dan yang paling langkah yang terbaik ialah menyatu padukan dan bekerjasama dua parti Melayu terbesar ini. Dan lahirlah idea penyatuan umat, dan kita tak memandang belakang lagi. Kerana saya katakan tadi, salah satu punca besar kita kalah, orang Melayu berpecah belah. Bila orang Melayu bersatu, inilah dia hasil yang kita lihat. Banyak saya pergi di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis. Pakcik-pakcik, makcik-makcik itu suruh, dia merasa macam menitis air mata. Dia kata, "Tok, kami tak pernah rasa sebahagia ini sebelum ini." Kalau dulu di kampung, kalau ada apa-apa majlis di masjid, setengah kampung saja datang. Kalau ada kenduri kenara, setengah kampung boikot. Tapi setelah wujudnya penyatuan umat ini, kemudian kita namakan balik kepada Muafakat Nasional, satu kampung bersatu. Tadi kata Syurul, kata tadi nikah kahwin, kalau kadi dia bukan orang daripada orang dia, nikah tu dinikahkan semula. Sembelih tak nak makan. Macam-macam. Imam dua. Minta maaf cakaplah kepada dia, kan? Ini terjadi. Tetapi sekarang kebahagiaan dinikmati oleh orang Melayu, terutama penduduk di luar bandar. Islam merasakan sesuatu yang dapat nafas baru. Inilah dia Muafakat Nasional, dan kita telah memertai apa yang dipanggil sebagai kita punya MOU pada bulan September, 14 bulan September tahun lepas, yang mana Ustaz Padilmu 4 kali semayang hajat, nak masuk ke, nak pergi ke tidak. Akhirnya bercantumlah, bersatulah dan bekerjasamalah dua parti Melayu yang telah terbesar di tanah air ini, yang berpuluh tahun berseteru. Dan hari ini kita lihat pilihan raya, pilihan yang kecil, kita menang, 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 menang saja. Ini punca utama kita untuk kita mendapatkan kuasa semula. Itu Muafakat Nasional. Barisan Nasional memang adalah, ya, UMNO dengan MCA, MIC, PBRS. Dulu ada 14 parti. Tapi selepas pilihan raya ke-14, Sarawak keluar, parti-parti Sarawak dan parti-parti daripada Sabah keluar, tinggallah lagi 4 di dalam Barisan Nasional. Sekarang ini Barisan Nasional, UMNO sebagai trustnya, bekerjasama dengan PAS, kita bertahun
dan kita menubuhkan Muafakat Nasional. Perikatan Nasional ini pula nama yang kita ambil untuk sementara waktu, kerana pada bulan awal tahun ini Kerajaan Pakatan Harapan yang 22 tahun telah pun mentadbir negara, yang menghuru-harakan negara, yang rakyat merasa sengsara, bantuan nelayan, bantuan petani, bantuan JKM semua dipotong, peruntukan sekolah-sekolah dipotong, MARA peruntukan bajet 50% dipotong, semua dipotong, tetapi hutang bertambah banyak, duit Petronas habis dijarah, harta-harta kerajaan dijual, harta tabung haji dijual. Tak tahulah kalau dia sampai habis penggal itu lagi, Allah Ta'ala ni sayang kat kita lah jadi. Itu sebab dia jatuh sendiri. Kita tak pernah jolok pun jatuh sendiri kan. Kita usik-usik adalah. Ya, kita usik-usik tu ada. Takkan tak usik kan. Ya, cakap tak apa-apa. Suruh orang penerka Felda minum minyak kelapa sarut satu dulu satu hari. Apa ke benda gila. Nak buat kereta tahu abang lah. Macam-macam. Jadi kita usik-usik sikit. Tapi tak sangka pula buah tu rupanya dah masak, dia jatuh tu tadi. Buah dia jatuh masak, kalau kita tak makan bodoh lah kan. Dia jatuh sendiri. Perdana Menteri Pakatan Harapan atuk kita berhenti meletak jawatan. Dalam amalan demokrasi, kalau Perdana Menteri letak jawatan, kabinetnya juga adalah dengan tersendirinya terbatal. Menteri-menteri terbatal. Itu Mat Sabu terkejut tu. Aku turun ke Tumbang, naik ke Tumbang, aku menteri. Aku turun ke Tumbang, aku tak jadi menteri lagi, dia tu. Mat Sabu. Yang elephant fight elephant tu lah, ingat lagi tak? Kan? Kita tak usah apa. Dia tumbang sendiri. Bila tumbang, amalan kerajaan demokrasi berparlimen mengikut ala Westminster di United Kingdom, siapa-siapa sahaja ahli parlimen boleh mengumpulkan rakan-rakan dia, dan dengan syarat dia boleh mendapat majoriti. Kita ada 222 kursi dalam parlimen kita. Siapa yang dapat 112, dia akan diberi mandat oleh Yang di-Pertuan Agong kita untuk menubuhkan kerajaan dan dipilih sebagai Perdana Menteri mengepalai kerajaan. Maka tertubuhlah. Nak panggil apa kerajaan? Takkan nak panggil Barisan Nasional. Takkan nak panggil Kerajaan PAS ataupun Muafakat Nasional. Dipanggillah satu nama yang mana banyak daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Muafakat Nasionalnya, dari PBM-nya, daripada PKR yang berpecah masuk. Maka dipanggil, iaitu Perikatan Nasional. Dia bukan satu parti yang dah ditubuhkan. Belum lagi. Kami sedang berunding ni. Kami sedang berunding sama ada nak didaftarkan tidak Perikatan Nasional ni. Sama nak dijadikan, siapa nak jadi ahli dia. Sama ada PAS, UMNO, MCA, MIC, parti-parti lain, ataupun Muafakat Nasional, plus-plus, GPS Sarawak dan juga DBS di Sabah. Cuma tiga parti saja menjadi ahli kepada Pakatan Grand Coalition tersebut. Itu sedang kita fikirkan, sedang kita gundingkan. Jawatan kuasa perunding dah ditubuhkan. Dan insyaAllah kita akan cuba mencari suatu keputusan yang akan tidak merugikan sesiapa, tetapi dia akan menguntungkan negara. Dan kita akan mengambil kira bahawa ini merupakan suatu muafakat yang baru, ya? Supaya yang pentingnya kesejahteraan negara, rakyat, ekonomi negara, ekonomi rakyat menjadi keutamaan kita. Jadi itu dia. Muafakat Nasional memang dah ada. Kita punya piagam dah kita tanda tangan ni. Datuk Presiden kita UMNO dan juga Presiden PAS Datuk Seri Haji Adi Awang telah menandatangani sejarah yang mana perbalahan orang Melayu di tanah air kita ini telah dapat kita selesaikan. Jadi Muafakat Nasional dah ada, Barisan Nasional memang dah lama daripada dulu. Perikatan Nasional ini cuma nama nak kita panggil kepada kerajaan yang kita tubuhkan untuk kita selamatkan negara kita, kerana Kerajaan Pakatan Harapan telah pun tumbang dengan sendiri. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada taufan, dia tumbang sendiri. Jadi kita tubuhkanlah kerajaan. Itulah dia. Sementara waktu sebelum kita mendapat apa-apa keputusan. Terima kasih. Sementara.
Okey, baiklah, terima kasih Tok Mat dan Datuk Seri Najib Bosku. Soalan untuk Datuk Seri Najib, apakah pembangunan yang Datuk Seri lihat di Pekan dan juga sini ini, dan kalau boleh sedikit komen, adakah penambahbaikan dari segi pembangunan dan apa harapan Datuk Seri Najib di sini? Terima kasih. Kalau memang kita mempunyai visi untuk macam ni, kawasan ini berpotensi untuk menjadi lebih maju lagi. Salah satu daripada projek yang begitu unik adalah projek kilang kertas di Palu Inai. Dan kilang kertas Palu Inai ini dalam zon sini, di mana fasa pertama akan siap pada bulan Oktober. Setakat ini 30 anak seni telah diambil sedang menjalani latihan di IKBN Palu Inai, kebetulan depan kilang kertas. Dan mengikut pada pengusaha syarikat ini, dia sedang dalam proses mengambil 150 lagi orang anak seni untuk bekerja. Dan kilang ni, yang istimewa bagi kilang ni, dia gunakan raw material, iaitu bahan mentah daripada empty fruit bunch. Maknanya buah sawit, tandan buah sawit tu yang dah perah minyak dia, yang jadi sisa, yang jadi menyusahkan kita bertimbun-timbun, tapi boleh digunakan sebagai raw material untuk diproses dan akhirnya membuat kertas, kertas A4. Dan kertas ni boleh diekspor ke luar negara, boleh digunakan dalam negara kita. Maknanya apa? Maknanya anak sini dapat pekerjaan, satu, dan penduka Felda boleh berjual bahan-bahan yang tak berguna lagi, yang menjadi pembuangan, untuk dijual pada kilang ini, dan dia dapat hasil daripada penjualannya. Kalau saya tanya pengusaha ni berapa banyak agaknya, kalau dia kata kalau ikut pada perkiraannya, mungkin dalam lingkungan RM1,000 sebulan tambahan kepada setiap penduka kalau dia jual empty fruit bunch tu dan pelepah-pelepah dia pada kilang ni, dia boleh dapat dalam lingkungan RM1,000 sebulan. Dan mengikut pada pengusaha ni, kilang ni dibagi pada beberapa fasa dalam masa 5 tahun, dijangka antara 3 hingga 5,000 pekerjaan dapat diwujudkan. Cuba bayangkan kawasan sini dapat 5,000, dan anak-anak sini boleh tinggal di kawasan Felda ataupun perumahan yang dibuat di kilang. Saya dapat bayangkan akan wujud satu bandar kecil gitu. Dan ini sudah tentu memberi kesan yang amat positif kepada anak-anak muda kita. Inilah salah satu projek yang amat-amat bermakna ya untuk seni ini. Yang kedua, saya nak beritahu bahawa Felda sekarang di bawah Perikatan Nasional akan diberi perhatian yang berat oleh kerajaan Perikatan Nasional. Tak ada macam 22 bulan di bawah PH di mana Felda tidak diambil peduli. Ya? Jadi apa-apa yang kita buat dulu, misalnya pinjaman RM40,000 tanpa faedah untuk baik pulih rumah, saya harap akan dapat diteruskan. Rumah-rumah untuk generasi Felda kedua dapat kita teruskan. Ada satu lagi projek di mana akan diberi lot rumah kepada generasi kedua Felda, dan mereka boleh buat rumah sendiri.
Saya dah bincang dengan Menteri Besar Pahang dan Yang Amat Berhormat telah setuju 163 hektar ini. Kita akan racik-racik dan kita akan bagi pada anak muda, buatlah rumah masing-masing ikut kemampuan masing-masing. Ini antara projek yang amat menarik lah. Yang lain, Datuk ada masa ke tak ada masa? Ada masa? Oh, ada masa. Okay. Kalau ada masa, maknanya kita akan teruskan projek untuk Felda. Ya, saya sebut selain daripada itu kemahiran, ya, kemahiran untuk generasi kedua, latihan. Salah satu daripada program yang dekat di hati saya waktu saya jadi Menteri Felda adalah untuk melatih anak-anak Felda menjadi aircraft maintenance engineer. Dan mana bila dah bekerja 2-3 tahun boleh dapat gaji RM10,000 ke atas. Nah, inilah antara yang saya kata, latih anak Felda supaya dapat high paying job. Nah, inilah kita nak kepada generasi kedua benar-benar ditingkatkan kedudukan sosioekonominya. Selain daripada itu, kemudahan asas, kita akan teruskan masalah air untuk gugusan Ceni. InsyaAllah dalam masa 9 bulan lagi akan dapat diatasi. Sebab kita dah semak projek yang sepatutnya jalan lebih awal lagi telah terhenti dalam masa PH berkuasa. Sekarang ini kita sambung balik dan kita tambah lagi 10 juta supaya kapasitinya bukan 11 hari tapi 22 hari. Kalau ada kemarau 22 hari, takungan air ini mampu memberi bekalan air untuk kawasan gugusan Ceni. Itulah antara projek. Dan untuk orang asli, kita pun ada program PPR, projek perumahan rakyat PPRT, sangat dituntut oleh mereka. Dan kampung-kampung tradisional, kita sambung pembangunan luar bandar lah, ya, apa-apa yang patut, termasuk rancangan tanah kelompok dan sebagainya. Jadi itulah lebih kurang visi kita untuk kawasan Ceni. Dan ini akan hanya jadi kenyataan kalau calon kita menang. InsyaAllah ini akan kita laksanakan. Inilah dia vision yang realistik. Inilah dia kita nakkan benda tu. Ustaz Fadil Noh, sebagai anak jati sini, yang kenal akak ubi, yang kenal anak-anak muda sini, apakah yang mereka mahukan sebenarnya? Kalau boleh sedikit kepas. Baik, terima kasih Syiro. Sebab soalan tu dah lawak, kita berlawak-lawak malam ni. Antara anak muda, dia nak satu perubahan era anak muda, perubahan ke hadapan, antaranya pembangunan, antaranya pembangunan untuk melihat generasi yang ke hadapan, melahirkan anak-anak muda berkehadapan. Mabukah ditakuk yang lama, mereka dengan fresh, dengan semangat ke hadapan. Sebab itu antara anak-anak muda bercakap, bila kita berjumpa dengan mereka, mereka nak antaranya pekerjaan, mereka nak kestabilan ekonomi mereka, kehidupan mereka, antaranya yang sebagai Datuk Najib sebut tadi, perumahan. Dan alhamdulillah tanah, mereka akan dah ada peruntukan tanah, kemudian ada pekerjaan, kilang kertas. Ini di antara perkara yang anak-anak muda. Malam tadi saya bersama dengan Datuk Seri Najib selepas program muafakat, kami bertemu dengan guru-guru KAFA, ya Datuk. Kita bertemu dengan guru KAFA. Sekian lama guru-guru KAFA berhajat untuk bertemu dengan Datuk Seri. Alhamdulillah Datuk Seri dengar sendiri denyut nadi mereka, apa yang mereka nak, apa yang mereka minta, apa yang mereka pohonkan. InsyaAllah Datuk Seri Najib ambil perhatian yang sangat prihatin semalam. InsyaAllah antaranya mereka nak pembangunan generasi anak-anak supaya lebih mengenal jati diri dan kenal Allah dan kenal agama kita. Di antaranya KAFA ini melahirkan, mendidik anak-anak bangsa mengenal Tuhan, mengenal Allah dan juga mengenal keluarga, mengenal arti kehidupan dan bersiap sedia untuk kehadapan. Jadi
tugas mereka, tugas guru-guru kafar mendidik anak-anak ni sangat penting. Dan alhamdulillah apa yang mereka harapkan, apa yang mereka nak, maka Dato' Sri dengar sendiri nadi denyut mereka itu, alhamdulillah. Dan juga kita bertemu dengan anak-anak muda sekarang ini. Apa yang anak muda nak? Mereka nak kerja, mereka nak usaha mereka, mereka nak kehidupan mereka. InsyaAllah kita lihat satu demi satu peruntukan, kemudian pula satu demi satu apa yang Dato' Sri sebutkan tadi boleh membantu kita anak-anak muda ke hadapan dan terus hidup seperti manusia biasa, insyaAllah. Dan saya pun tertarik apa yang beliau sebutkan perumahan khususnya masyarakat asal, orang asli, alhamdulillah mereka juga ya tidak asing kepada kita, mereka juga diberikan keutamaan. Ini anak-anak muda di sini yang mahukan. Jadi terima kasih kepimpinan, terima kasih kepimpinan Dato' Sri Najib, terima kasih kepimpinan bersama Muafakat Nasional, kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional, terima kasih kepimpinan PAS yang menyokong teguh dengan muafakat ini, alhamdulillah. Jadi saya membawa suara anak muda juga pada malam ini, walaupun saya pun tak berapa muda tetapi jiwa masih muda. Jadi anak-anak muda sentiasa bersama juga dengan orang lama. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fadino. Dan yang terakhir Dato' Dr. Ashraf, ini adalah calon muda. Apakah harapan Dato' Dr. Ashraf terhadap calon muda kita ini? Silakan Dato'. Saya malam bila diumumkan calon, kami pemuda-pemuda daripada sini dengan Dato' Jaja, Dato' Niza, kita duduk dari hati ke hati dengan Syarif hampir sejam juga, sampai pukul 1.30 pagi waktu itu. Antara perkara-perkara yang kita bincangkan, sebab Dato' Jaja pun apa, Syarif pun dah keadaan terkejut, dia tak sangka dia jadi calon, sebab nama dia ni tak pernah disebut, yang disebut orang lain, tetapi tiba-tiba jadi calon. Jadi dia secara merendah diri datang jumpa saya, pertemukan Dato' Jaja dan kepimpinan pemuda sini. Dia minta tolong dan dia minta kalau boleh tegur dia. Tetapi saya tertarik dengan apa yang Dato' Sri Najib sebutkan, dan pada malam itu juga kita bincangkan perkara ini dengan Syarif. Kata Syarif, dalam apa juga keadaan, prinsip paling penting kena sentiasa merendah diri. Setinggi mana pun kita naik akan datang, kita jangan lupa melihat rumput yang hijau di bawah. Kerana itu yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Orang akan terus menghormati kita. Kerana anak-anak sini, penghuni sini pasti rasa bertuah. Kerana calon ini adalah generasi kedua Felda sini. Dan Syarif adalah orang yang amat memahami denyut nadi masyarakat Felda, orang di sini. Kerana apa? Kerana dia bukan saja membesar di sini, bersahabat, berkawan di sini, tetapi dia menyaksikan secara dekat peranan arwah Dato' Abu Bakar dulu memainkan peranan yang cukup berkesan dengan masyarakat. Saya dalam tempoh 2 minggu ni saya berada di Pekan, sebab bukan di sini, bukan saya biasa sangat, banyak tempat saya pergi kali pertama. Tetapi saya dapat merasakan aura arwah Allahyarham Dato' Ben. Dato' Abu Bakar ini begitu dihormati oleh masyarakat Peneroka, oleh masyarakat orang asli, oleh masyarakat kampung tradisi. Dan yang bertuahnya adalah kerana Syarif ini adalah pegawai yang cukup rapat dengan arwah. Dan Syarif menyaksikan sendiri macam mana arwah bekerja. Syarif menyaksikan sendiri macam mana arwah deal dengan rakyat di bawah sana. Dan ini penting. Kerana seperti mana yang bosku sebutkan tadi, ilmu yang diperolehi ataupun pengalaman yang digarap ini bukan suatu yang boleh dapat di dewan-dewan kuliah. Orang yang belajar tinggi sains politik pun belum tentu memahami denyut nadi dan bagaimana nak berinteraksi dengan kepelbagaian manusia. Sebab itulah saya kira calon yang ditampilkan ini, walaupun saya bercakap di hadapan dia,
saya rasa ini adalah calon yang terbaik daripada yang baik-baik semua. Tidak, kita tidak pernah menafikan calon-calon yang ditampilkan sampai Datuk Sri Najib beritahu sampai pukul 3 pagi lah nak seal betul-betul. Semalam sebelum diumumkan calon itu, maknanya bukan mudah untuk menilai dan meneliti. Tetapi ini adalah antara calon yang saya rasa orang kini patut rasa bangga, kerana kita tampilkan anak muda yang bukan saja aktif dalam parti, ketua pemuda cawangan saja. Saya nak cerita satu perkara, bila nama Syarim ni masuk, orang tengok boleh datang dari ketua pemuda cawangan. Sekarang ni seluruh Malaysia ketua pemuda cawangan dah mula pasang niat. Sebab rupanya ada peluang ketua pemuda cawangan. Maknanya tak semestinya ketua pemuda bahagian saja ada peluang. Ketua pemuda cawangan pun dalam parti UMNO Barisan Nasional ni, insyaAllah kalau Tuhan kata itu rezeki kamu, kamu akan jadi calon insyaAllah. Ya? Tetapi yang paling penting, kita jangan besar diri, sentiasa bersedia untuk belajar, diajar dan mengajar. Kalau kita ada prinsip seperti ini, insyaAllah saya kira saya juga bukanlah yang terbaik, tetapi saya belajar daripada sifu-sifu yang ada di hadapan ini. Kerana pengalaman itulah sebenarnya yang mendidik kita. Sebab itu jangan orang muda ini rasa segalanya nak cepat. Saya sebutkan tadi, Saidina Ali dengan hikmah dia pun disebut, mesti ada gabungan hikmatus syuyukh wa himasatus syabab, kebijaksanaan orang tua yang pengalamannya banyak dengan semangat orang-orang muda. Kalau gabungan ini dapat kita perkasakan, perkukuhkan, insyaAllah dengan muafakat nasional yang kita ada hari ini dengan PAS, saya yakin insyaAllah kalaulah semboyan ditiup pada bila-bila masa, ditakdirkan pilihan raya umum nak diadakan, insyaAllah saya percaya rakyat akan kembali memberi mandat kepada kepemimpinan Barisan Nasional, Muafakat Nasional PAS dan semua gabungan-gabungan kita demi rakyat, demi negara, insyaAllah. Terima kasih Datuk Dr. Ashraf. Itu dia, sangat hebat ulasan daripada Dr. Ashraf untuk kita anak muda lebih bersemangat. Terima kasih kepada panel-panel kita, sebenarnya masa mencemburui. Tapi sebelum itu, kita ingin mendengar sedikit ucapan daripada calon muda kita M23, Saudara Muhammad Syarif Mazin. Silakan untuk memberikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Syarif selaku pengacara majlis pada malam ini. Yang saya hormati Yang Mohd Datuk Seri Utama Muhammad Hassan khususnya Ayahanda Datuk Seri Najib, Yang Hormat Datuk Datuk Dr. Ashraf, khususnya sahabat saya Al-Fadil Ustaz Fadino, khususnya kepada kepimpinan yang berada pada malam ini, Datuk Seri, Datuk-Datuk, khususnya kepada kepimpinan yang ada pada malam ini yang turut bersama dalam program Bersama Bosku, dan juga yang diraikan anak perantauan dan juga penghuni-penghuni pun sini. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya sebut sedikit lah pada malam ini dapat bersama mendengar apa juga yang diceritakan oleh Ayahanda Datuk Seri Najib dan juga kepimpinan. Jadi itulah ceritanya, dan hari ini memudahkan kita meringkaskan, insyaAllah apabila saya diberi kepercayaan oleh penghuni-penghuni Dun Cini dan juga anak perantauan, saya akan akan bawa kepercayaan ini, suara hasrat masyarakat khususnya penghuni-penghuni muda Dun Cini untuk terus ke hadapan dari segi pembangunan dan juga apa jua
yang disuarakan permasalahan yang ada di Bencini ini, insyaAllah selaku wakil rakyat yang akan dipilih pastinya akan menjadi tanggungjawab untuk saya perjuangkan, insyaAllah. Dan jangan lupa esok adalah hari penentu untuk kita semua kepada pengundi-pengundi, dan juga saya amat hargai terima kasih kepada pengundi-pengundi anak perantauan yang pulang untuk memastikan memangkah dan juga memastikan parti Barisan Nasional dan juga Muafakat Nasional ini terus diberi kepercayaan untuk kita tunjukkan isyarat kepada semua bahawa Cini ini adalah tempatnya penyatuan ummah yang antara orang kata UMNO dan juga PAS, dan juga kita dapat bersatu di atas orang kata mendaulatkan agama, bangsa dan tanah air kita. Saya rasa itu saja. Saya merayu sekali lagi kepada semua laku calon Barisan Nasional untuk kita pada hari esok pastikan keluar awal mengundi dan pastinya memangkah calon nombor 3 Muhammad Syarif bin Mazin. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Hidup BN, hidup BN, hidup BN, hidup BN, takbir takbir takbir. Terima kasih. Itu dia tadi. Kita pampas calon bomba. Calon bomba. Calon bomba. Besok calon nombor 3 di hati anda semua. Baiklah tuan-tuan puan-puan, untuk meneruskan majlis kita, kita ingin menjemput Datuk Mukhlis Ahmad untuk menyampaikan sedikit cermata kepada Datuk Seri Najib, iaitu data pengundi luar dan juga sedikit cenderhati daripada insiden. Juga penyerahan produk anak Cini kepada Datuk Seri Najib. Produknya adalah sabun yang diproses di kilang sabun. Ini adalah anak tempatan Cini kita yang kita banggakan. Kilangnya beroperasi di Kuala Lumpur, bukan biasa basic, sangat hebat. Anak Cini sangat hebat dan kita kena sokong anak Cini. Inilah dia anak kebanggaan Cini yang menempuh nama di luar. Inilah dia orang Cini, kita perlu berbangga. Anak Cini mampu ke pentas dunia. Ya, tahniah. Dan dengan itu berakhirlah majlis kita pada malam ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Terima kasih. Terima kasih anak muda pada malam ini. Terimalah serangkap pantun daripada saya. Terbang tinggi si burung punai, hinggap sebentar di pokok kuini. Jangan lupa esok kita keluar beramai-ramai. BN kita akan menang di sini. InsyaAllah anak muda, keluar awal besok. Kita support. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih calon kita, terima kasih Tok Mat, terima kasih Bosco, terima kasih Dr. Syam, terima kasih Ustaz Fadino dan terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan untuk pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih yang kepada Menteri Utama Umar Hasan. Terima kasih yang kepada Tuski Haji Umar Haji Nurul Raza, Bosku. Terima kasih yang kepada Menteri Utama Umar Hasan. Terima kasih yang kepada Menteri Utama Umar Hasan. Terima kasih kepada pemimpin-pemimpin yang turut hadir pada malam ini. Malam ini pintu jalan terbuka. Okay, baik, terima kasih saya ucapkan semua yang masih lagi menonton Facebook Live Malaysia Gazette. Jadi tinggal lagi lebih kurang dalam 40 minit sebelum tempoh berakhirnya kempen bagi pilihan raya kecil N23. Sebentar tadi himpunan anak muda dan juga perantauan ya, yang berada di yang diadakan di tapak kemah berhampiran dengan pasar tani kekal di bandar-dara Cini. Jadi sampai sini dahulu liputan daripada saya. Sekiranya anda baru saja menonton Facebook Live Malaysia Gazette, anda boleh ulang semula Facebook Live ini selepas saya akhiri sebentar lagi. Dan juga boleh juga tonton video penuh di sekitar kempen untuk pilihan raya kecil N23 ini di YouTube kami dengan kata Syarah Malaysia Gazette, juga di platform social media Malaysia Gazette, tak kira di portal Twitter, Instagram maupun di YouTube.
Okey, saya ucapkan terima kasih sekali lagi semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok bersama dengan Hari Mengundi Pilihan Raya Kecil N23 Dun Cini yang akan bermula pada pukul 8 pagi. Pintu untuk pengundian dibuka dan akan berakhir pada pukul 5.30 petang. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi. Sekian dahulu daripada saya, Zazrina Zainuddin untuk MGTV. Assalamualaikum dan salam sejahtera.